Hai, assalamualaikum. Petang nih kita nak masak ikan bawal masa. Dua ekor ikan. Ikan bawal mas dua ekor. Ini bahan-bahan dia. Ini lada, lada sayur, cili padi ada 3 biji, bawang hulen 1 biji. Kita iris-iris macam ni ya. Halia kita iris memanjang macam ni, iris kecil-kecil. Dengan buah tomato, saya pakai buah tomato kecil. Ni bawang putih ada 3 biji. Kiup ayam. Serai 1 batang, potong 2. Daun ketumbar sedikit, daun ketumbar. Daun bawang sedikit. Oke, kita kukus ikannya dulu. Jangan bagi apa-apa dulu. Kita kukus kejap. Air pun sudah mendidih. Kita letakkan ikannya. Kukus sampai dia masak. Tutup periuk dulu. Oke, kita tunggu. Itu ikan yang kita kukus sudah masak dah. Kita angkat, kita tepikan sekejap. Kita nak masak kuah. Kuah dia. Tunggu sekejap ya. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya ambil alih masak tu. Masak-masak itu campuran tadi yang kita ada potong tadi. Sekarang saya letakkan kiup ayam, hancur kaki ayam dulu. Lepas tu kita letakkan serai ni. Kita pastikan kiup ayam ni hancur, betul hancur, baru kita berhenti kacau dia. Sekarang kita masak campur-campuran barang yang kita ada potong tadi. Cili, bawang, halia dan lain-lain tu. Ini kita masak tak lama, sekejap aja pasal kita nakkan dia macam nampak fresh. Kita tak nak dia tak nak dia layu, layu sangat. Lepas tu kita letak sos tiram sikit. Sos ikan. Sos ikan. Dah. Kacau sekejap. Tepung jagung ambil. Nah. Seterusnya kita letak tepung jagung. Supaya kuahnya nampak pekat sikit. Kita kacau-kacau sekejap. Itu udah yang masak. Okey, dah masak dah. Okey, kita tutup api. Sudah, kita tuang dia punya campuran tadi. Okey. Sekarang kita nak merasa dia. Memang orang yang pertama merasa memanglah saya. Air yang mulai baik. Marvelous. Marvelous. 5 bintang punya. Great, teman-teman. Kita siap dah. Jadi jangan lupa like, comment dan subscribe.